Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pecinta channel Pangeran Kubang, terutama yang sudah menjadi pengikut setia ya. Kali ini kembali kita mengeksplor sudut nagari yang berada di Kabupaten Limpopo Kota, tepatnya di Jorong Padang Japang, Nagari Tujuh Koto Telago, Kecamatan Dubuk, Kabupaten Limpopo Kota. Dan kembali kita akan mengeksplor keindahan dan keunikan kincir air ya. Kemarin kita mengeksplor kincir air yang berada di ekor parit Limbana. Sekarang adalah kincir air yang berada di Jorong Padang Japang, Nagari Tujuh Koto Telago, Kecamatan Dubuk, Kabupaten Limpopo Kota. Nah, di sini ada terdapat 4 buah kincir air. Di antara 4 kincir ini, satu yang hanya tidak berputar. Dan sayang sekali sebenarnya, karena bagusnya sebenarnya Pangeran Kubang mungkin berada di dalam sungai dan bisa kita ambil keempat kincir ini, tetapi karena kita baru sekali ini ke sini, kita tidak tahu akses untuk menuju lokasi sungai ini. Tetapi kita alhamdulillah bisa kita lihat kincirnya dari dekat. Baru pertama kali ya Pangeran Kubang melihat kincir dari dekat. Kalau di ekor pan kemarin itu dari kejauhan karena debit air waktu itu sangat besar. Nampak oleh kita bagaimana proses kincir air ini mengambil air, kemudian diisikan ke pembuluh ya, kemudian dialiri ke sawah-sawah penduduk. Oke. Nah, pemirsa channel Pangeran Kubang yang berbahagia, saya telah berada di posisi yang sangat tepat sekali untuk menyaksikan langsung perputaran kincir yang menggunakan dan kincir air ini sangat berguna sekali untuk sawah-sawah masyarakat yang bisa mengairi sawah-sawah masyarakat secara merata ya. Jadi kalau misalnya musim kemarau, air dari pegunungan volumenya sangat sedikit, tetapi dengan adanya bantuan dari kincir air ini bisa menaikkan air dari batang sinamar ini ke atas agar dapat mengairi sawah-sawah masyarakat dan juga perkebunan masyarakat di sekitar tempat ini, di sekitar Jorong, bawah Jorong Padang Jopang ini. Anda bisa menyaksikan langsung ada dua yang berputar dan di sebelah bawahnya juga ada. Sebenarnya di sini punya 4 kincir air, tetapi yang satunya lagi tidak berfungsi. Dan selain dari itu, saya juga melihat semacam ompangan di sini ya. Ompangan ini berguna untuk menahan air agar lebih besar lagi volumenya ke kincir air, dapat menggunakan kincir air langsung menaikkan air. Oke, pecinta channel Pangeran Kubang, terima kasih kepada rekan Adiarkan yang telah membantu menyampaikan tentang keberadaan kincir air yang berada di Jorong Padang Japang, Kecamatan Kota Telaku, Kecamatan Dua. Nampak oleh kita 3 buah kincir air seperti dikatakan oleh rekan Adiarkan tadi, ada 3 kincir air di sini, tetapi sebenarnya ada 4, cuma satu tidak nampak oleh kita dari sini, tapi tidak mengurangi keindahan kincir air. Kalau di kincir air yang berada di ekor parit di mana kemarin, kita cuma bisa melihat dari kejauhan karena volume air yang sedang besar. Sekarang alhamdulillah volume air di sinamar pada Japang ini sudah terlalu kurang. Kita bisa menikmati keindahan dan kemegahan 3 buah air ini. Airnya sangat sejuk guys, sangat sejuk sekali. Jadi kita juga bisa mandi-mandi di sini. Jadi bagi para pecinta channel Pangeran Kubang yang hobi mandi ya sambil melihat keindahan alam dan keindahan kincir air, silakan datang ke Padang Japang ini. Boleh kita mandi tentunya dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai ini. Tetap setia dengan channel Pangeran Kubang, jangan lupa subscribe, like, komen dan dibagikan. Subscribe sebanyak mungkin dan dibagikan sebanyak mungkin. Terima kasih untuk Adiarkan. Jangan lupa ikut juga channel Adiarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.